Dalam momen itu, Nikita Mirzani membongkar identitas pacar barunya. Ia menerangkan bahwa sang calon suami merupakan warga negara Indonesia, WNI. Ciri-ciri ini jelas ketika sang presenter menyebut calon suaminya memiliki keturunan Betawi yang kental. Sehingga untuk rencana pernikahan mereka, akan digelar di gedung yang juga belum ditentukan. Cuma dia Betawi banget ya maunya di gedung, kata Nikita Mirzani. Lanjut, Nikita Mirzani mengatakan bahwa calon suaminya bukan orang daerah, melainkan orang Jakarta. Pun ia menambahkan pekerjaan dari sang pujaan hati yang disebut sebagai seorang pengusaha. Bukan orang daerah, orang Jakarta. Dia seorang pengusaha pokoknya, tuturnya. Meski begitu, ia masih enggan membeberkan dengan detail sosok calon suaminya itu. Sementara itu ditelusuri di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, konsep pernikahan turut dibeberkan. Awalnya, seorang penata gaya Karen Delano bertanya soal konsep impian pernikahan Nikita Mirzani. Thank you.